Ini banget. Kayaknya lu udah manis. Itu buka enggak mau buka. Nanti aja ya. Janganlah, buka sebentar aja, kasih ngintip dulu. Guys, nama aku Tatiarema dari Pematang Siantar. Tahu kan pasti. Terus aku mau buat gambar Scorpio. Ntar kita lihat hasilnya gimana. Halo. Mau bikin apa hari ini? Data tuh. Gambar? Gambar. Simbol gini kan? Dia kasih merah gitu. Itu hitam, itu tetap hitam. Okay. Itu tetap hitam. Coba ukurannya dulu. Coba coba. Berarti ini yang merah cuma ini ya? Dua merah, yang kedua sisanya apa? Ini daerah sini kan? Tulang mana tadi ya? Tulang ini apa sih? Coba. Dia di bawah tulang. Yang lebih jelas deh. Tulang tadi jadi. Di bawah tulang ya, di pas di ketiak sini. Sini. Tapi itu kan di pas yang gede ya. Orang ngeliatnya manisan yang mana? Kayaknya lu udah manis. Bukan, tak tahu dia. Nah, ini kan ya. Sedang itu gak terlalu gede, gak terlalu kecil. Kalau ini kan kecilan ya. Iya, sama kayak gambar ini gak? Tapi ini sih manusia. Yang mana dong? Oke, liatin kok. Iya. Ini seumur hidup loh kok. Kalau ini kan maksudnya dia buat ngisi area ini pas. Kalau yang itu kan kecil. Iya, nanggung gitu ya. Kentang. Mau yang ini apa yang ini? Menurut kok? Aku lebih suka nanya teman-teman. Ah. Tapi nanti bikinnya nggak setebal ini, agak tipis gitu. Iya, mirip. Oh, emang. Tapi sudah gede, tangannya kecilin dikit. Oke. Siap.
Jarumnya baru 2022. Yay, yo my friend, selamat siang. Selamat bertemu kembali lagi di channel ini. Hari ini kita kedatangan klien istimewa dari Surabaya ya. Iya kok. Jauh-jauh ke sini buat nato. Kenapa sih mau nato ini? Satu terakhir kan juga. Hah? Satu terakhir di badan aku untuk satu terakhir. Kenapa? Udahlah, udah cukup. Masa? Kemudahan. Artinya nggak mau nato lagi? Nggak. Waduh, saya kan. Udah pernah semua. Kita pegang bacotnya. Pegang bacotnya. Apa mau pegang bacot atau pegang mulutnya nih? Kita lihat ini akan menjadi tato terakhirnya atau dia akan bertemu kembali lagi gitu. Tapi sepertinya saya dan kalian dan pada umumnya sepertinya sama penasaran sama muka dia itu gimana. Saya suruh buka nggak mau buka. Nanti aja ya. Janganlah, buka sebentar aja, kasih ngintip dulu. Enggak baik ngintip-ngintip. Dikit aja. Ini kan udah nampak mata sih, kurang apa lagi? Mata lu udah. Itu dia. Gak kan gue kalau ini lu takut aku. Mata lu itu gimana ya? Sedikit menggoda gitu. Bisa berngomong. Gak jelas. Ayo kasih intip dikit. Biar ekspresi pertama ini loh. Habis itu tutup. Karena aku udah keringet dingin loh. Kalau enggak, maskernya tutup mata. Enggak usah. Enggak. Gua butuh lihat hidung sama mulut. Siap. Yang enggak sakit dulu ya, Bu. Yang enggak sakit dulu.
yang sakitnya ke belakang. Jangan apa, itu nggak sakit. Nggak sakit dulu kan? Ya, siap. Maaf ya, karena saya harus menyentuh sedikit. Ini baju udah siap buang atau? Siap buang. Ya, nggak usah ditutup. Ya nggak apa-apa, nggak usah tutup. Nggak jelas kan? Nah, soalnya kalau kena ini nggak hilang. Oh. Oke. Siap. Ini nggak sakit dulu ya, Po? Ini nggak sakit. Ibuannya sakit nih. Kita coba buat tapi lihat begini ya sakit lah ya. Apaan? Belum ya. Ya. Tidak sakit kok. Coba. Nah. Siapa bilang takut? Masih kayak trauma gitu loh, Po. Soalnya tato pertama kan kumpul semua ini. Oh, berarti lu orang... Orang Batak apa, Po? Medan lah berarti ya. Bukan Medan. Sumatera, Medan. Iya, 2 atau 3 jam lah, Po. Oh. Terus sekarang tinggal di Surabaya? Surabaya. Surabaya nggak kerja, nih? Aku lagi di BJP, Po. Oh. Nggak berapa kali pertemuan udah selesai. DJ capek, tidurnya malam terus, udah nggak jelas nih DJ. Kenapa nggak jelas? Iya loh. Oh. Orang tidur lu bangun. Kelawan, kelawan jelas kok. Orang bangun, lu lagi tidur. Namanya ada sindromnya. Tapi kan. Itu kan pelengkap sih kok. Ada bangun pagi, ada bangun malam. Tapi kan biasanya rata-rata DJ itu. Ada nyesal hidupnya sebagai DJ. Kenapa kok? Hmm? Kenapa harus ada penyesalan? Iya, nggak punya kehidupan yang normal. Bangunnya, perkara bangun. Iya, nggak semuanya. Emang lu bisa ini? Ya lingkaran hidup lu itu doang gitu. Ya, tambahin pengalaman. Lu umur berapa sih? 23. Hah? Masak di dapur, nanti kan bisa nyomot. Ya kenapa lu jawab? Iya, mau nanti apa pula gambarnya jadinya karena aku ketawa. Kalau Medan nih ngomong harus kencang-kencang dikit. Sering pulang ke itu? Ke pematang jantan. Sekarang enggak lagi sih, Pol. Soalnya banyak mantan di situ. Soalnya kayaknya juga pemain. Pemain lah. Masa? Pemain Mobile Legends. Oh, lo main juga? Main dong. Terus kok pemain Mobile Legends? Iya, baru kena racun. Pakai hero? Wah, pokoknya gua jagain lo terus lah. Pembodohan. Tank. Oh, tank. Tank kan jaga. Iya, benar. Gimana sih? Gua nggak bisa bunuh-bunuhan. Gua nggak tega. Biarkan gua aja yang mati. Siap. Yang penting semuanya selamat. Iya, benar. Kan keselnya ini kalau tank nih ya, gua punya kesempatan bunuh orang nih. Gua dimaki-maki sama orang. Oh, dikira apa tuh nyampah katanya gitu? Bukan nyampah. Betul. Ya nggak tahu lah kenapa gue dimaki. Bingung juga gue. Padahal bunuh kan bagus kan. Ini lu dari Surabaya ke sini tuh pakai mobil, pesawat? Oke. Kan itu pakai itu kok dari dunia itu. Kereta nggak? Ya. Enggak dari sini. Oh, kan. Hah? Dari apa sih ini? Rapid. Oh.
Aku bingung yang mana aja yang udah nih, udah semua lah ini kok. Berarti lu emang watak watak batak itu keras lu. Sampai jarum ditusuk kan gak sakit. Tapi kehidupan ini keras dong. Gila. Kau bilang kehidupan ini mudah, gampang. Keras kan? Keras lembek kan lu yang bikin sendiri. Kehidupan itu kita yang bikin ribet sendiri. Kok kita sih kok? Kalau yang datang bajingan semua? Ya lu ngapain lu ladenin? Gimana gak mau ladenin mendekatnya datang yang dihadirkan bajingan semua? Nah itu lah. Nah itu kehidupan, kehidupan itu keras. Keras lembek lu yang pilih. Tapi kita gak bisa memilih yang datang itu. Kok gak bisa memilih gimana sih? Ya datang nggak ini nggak sweet ya, biarin kalau kita gimana. Bisa memilih lu enak kali hidup ini kok surga gimana hanya tampilan lu begitu masa nggak bisa milih masih dibilang jelek ya nggak begitu jelek dibilang bagus ya masih jauh tapi kan setiap manusia itu mempunyai hak untuk memilih. Sebagai pendeta sih kok. Enggak, kasih tahu. Karena kata-kata lu itu ya, seolah-olah kita nggak bisa memilih. Kok kita? Buat aku aja lah, aku aja. Kita yang milih, kita yang nentuin hidup kita. Itu yang milih, tapi untuk yang hadir. Yang hadir. Kita nggak bisa memilih. Gua punya rumah, tamu yang mau masuk, gua kan yang nentuin. Ya kalau temu, kok tamu yang pertemanan. Apalagi pertemanan zaman sekarang kan kok sendiri lah kok. Pertemanan sekarang kalau cowok sama cowok urusannya sama duit. Kalau ada duit, ya teman semua. Kalau nggak ada duit, siapa lu? Berarti dunia ini keras nggak? Enggak. Oh, oke. Kalau pertemanan cewek sama cowok, ya kembali ke ini Mobile Legend, ML. ML terus. Iya. Sampai kebosan. Kalau nggak bisa main bareng, ya ditinggal. Itu kan bedanya. Mungkin cewek nggak kayak gitu. Cewek lebih ini ya. Cewek sekarang lebih ke apa ya? Ke apa? Material gitu? Enggak. Kebutuhan? Enggak tahu ya, mungkin di ibu kota kayak gitu ya. Tapi orang kamu enggak begitu ya? Enggak. Setia, penyayang. Baik hati, rajin menabung. Kalau ada maunya. Enggak lah. Berarti marga lu apa? Boru. Cewek boru, kalau laki-laki marga boru. Untuk perempuan dibilang boru. Boru apa gitu. Ulangin kok. Boru apa gitu. Boro-boro. Boro-budur. Oh, beda ya? Iya. Tapi itu sama dengan marga. Sama, iya benar. Tapi panggilan ke ceweknya gitu. Boru. Boro. Siapa yang lagi kok? Boro apa gitu. Beneran, itu beneran. Beneran. Ya, ini janda loh, ntar diketawain orang gua. Misalnya kok orang bakaran atau bener-bener. Koko marga apa? Koko bilang lah Sregar atau apa gitu kan. Tapi kalau misalnya Koko nanya ke cewek bilang boru apa? Bukan marga. Jadi boru apa? Boru Pak Dede. Apa itu? Emang ada Pak Dede? Aduh, ih, pele kali kok. Hah? Gak tau Koko ya? Ya marga kecil itu ya? Oh, marga kecil sih. Gede? Lumayan lah. Ini apa nanti lagi? Urutan itu berapa? Urutan terakhir ya. Berarti kecil. Pancil dia. Dari 5. Yang paling gede apa? Marga gede? 50 kok gak tau. Banyak kok misalnya Batak sama ratusan. Ah ratusan? Iya lah. Kalau Batak gitu. Masa?
ratusan. Gila, apa boleh sampai enggak tahu. Gua yang gua tahu itu napi dulu. Napi tepulu sama mensong, siregar. Siregar. Hasibuan. Hasibuan ya. Nah, itu doang gua tahu. Habis itu gua enggak tahu lagi. Gua baru tahu nih ada ratusan petede gitu. Nah, ayo coba siapa di sini yang marganya Pardede ya? Pardede apa Pardede? Pardede atau Napi Tepulu atau Mangunsong. Lu boleh komen di bawah nih, gua mau cari lu. Berarti abang aku. Tapi jangan ngaku dia adik lu. Kenapa kok? Nih, ceweknya. Itu mesti dia call, adik itu mesti dia akui kok. Harus ya? Harus. Kita bersaudara ya. Bersaudara. Bersaudara. Ikatannya ada itu. Gambar-gambarnya ini. Atau apa nih bulannya? Aduh. Ini. Jangan bikin orang baper ya. Gak baik kok, nanti anak orang nangis. Batak susah mau bikin dia. Tapi Batak kalau debat-debat paling hebat ya. Itu makanya banyak di Singapura. Iya, itulah. Teman Paris. Teman Paris aja punya tato. Oh. Di mana? Di tangan. Oh iya, Kak? Ada. Gak pernah aku beratakan kulitnya. Ya, lu jauh sama dia. Ini orang kota. Maksudmu? Kampung. Enggak, Kak. Memang aku dari kampung. Apa pematang siantar bami enak nih bami pematang bami pangsit apa sih kok mau apa sih akhirnya selesai juga tato yang buat ko Henry. Hasilnya aku benar-benar suka. Untuk nilai 1-10 aku kasih nilai 10. Thank you guys, bye bye.